teman-teman semua. Hari ini tanggal 20 Juni 2022. Saya sudah berada di petak antara stasiun Rangkas Bitung Jambu Baru. Tepatnya di kilometer 8283 kalau nggak salah ya ini. Jadi ini tempat yang biasa kereta api lokal Merak berjalan dengan kecepatan tinggi, yaitu 80 km per jam. Nah, saya di sini bakal jegat lokomotif CC20319 yang sebentar lagi katanya mau pulang di Pos Cipinang. Nah, makanya saya ngabadikan lokomotif ini dulu nih. Siapa tahu klakson panjang lagi. Saya juga di sini ditemani oleh Dede Parahan. Dede Parahan. Mantap. Ini spotnya emang mantep banget di sini tuh. Nikung lumayan tajam sih, tapi mulus di sini tuh. Oke lah, kita bakal tunggu kereta api lokal Merak K423 ya, kalau nggak salah. Kita bakal tunggu sebentar lagi K423 akan melintas di petak Jambu Baru Rangkas gitu. Oke. Nah, ini dia spotnya nih. Keren ya di sini. Ini sono itu trek lurus, ini belok. Biasanya suka ngebanting di sini nih kalau ngebut nih. Tapi nggak kerasa sih hentakannya. Tapi keretanya bukan dari arah sana. Melainkan dari arah sini nih, nikung nih keretanya. Aduh, lumayan backlight juga ini. Aduh, ampun. Tapi rencananya bakal cikat di ujung sana dah. Nanti direkam oleh Dede Parahan. Saya versi kameranya bakal nyegat di sini aja. Biar kelihatan wow gitu di zoom jarak jauh. Nah, ini udah terdengar nih suara klakson lokomotifnya. Oke, nanti langsung saja ke sana. Di sana nih kameranya nanti bakal kita taruh. Oke, kita tunggu KA lokalnya sebentar lagi akan lewat.